di channel Rizka dan Mail. Kali ini saya akan berjalan-jalan ke Bandara Sepinggan Balikpapan, Kalimantan Timur. Saya akan memperlihatkan suasana dan keadaan bandara pada malam hari. Oke guys, sekarang posisi saya ada di lantai 3, yaitu tepatnya di maskapai CityLink. Beginilah keadaan dan suasana di maskapai. Tidak begitu ramai karena sekarang itu sudah hampir jam 9:30. Inilah keadaan di maskapai CityLink. Di sini kalian kalau mau beli tiket atau check-in CityLink, dan itu tempat pembayaran bagasi. Oke guys, sekarang saya sudah masuk di gate. Ini adalah ruang tunggu dan posisi saya ada di gate 4. Sambil berjalan, kita sekarang menuju ke gate 11 karena teman atau penumpang kita ada di gate 11. Nah, itu guys, posisi penumpang yang berada di gate 11 kelihatan cukup ramai. Oke guys, kali ini saya ada di gate 11. Saya sedang mengantar teman yang mau pulang ke kampung, ke Banjarmasin, dengan menggunakan pesawat Wings IW1395. Keadaan di gate 11 sekarang. Oke guys, teman kita tadi sudah terbang, mudah-mudahan beliau selamat sampai tujuan. Sekarang posisi saya turun di lantai 2. Beginilah keadaan bandara di lantai 2. Masih kosong, belum. Suasana di lantai 2 Bandara Sepinggan Balikpapan. Seperti ini guys, kalau kalian jalan-jalan ke Sepinggan Balikpapan atau airport, suasananya sudah seperti di mall. Di bandara ini mempunyai 4 lantai. Lantai pertama itu tempat penjemputan, lantai kedua kosong, dan lantai ketiga tempat pemberangkatan. Oke guys, demikian tadi jalan-jalan di bandara, walaupun sebentar, tapi seperti itulah suasana bandara di Balikpapan. Jangan lupa like dan subscribe guys.